Watak saya adalah seorang yang carefree, yang sangat ceria, berpandangan positif dalam hidupnya dan akhirnya kena tunggu nak tengok. Watak saya seorang yang sangat berdikari, very strong, independent woman and akhirnya kena pilih antara cinta dengan keadilan. So, kena tunggu. Sudah pasti filem Temuan Takdir ini memberi cabaran yang baru kepada saya kerana seperti mana yang disebut tadi, saya kebanyakannya membuat pengacaraan TV. Tetapi saya terima segala cabaran yang datang ke arah saya kerana saya sentiasa ingin memperbaiki diri saya dalam setiap aspek sama ada kerja ataupun kehidupan. Semestinya sama seperti Azura juga, kita memang TV host, pengacara, Thanuja banyak juga buat modeling. So memang bila terima watak ni, memang Thanuja sangat gembira, sangat sesuai dengan karakter yang kena main. And memang cabaran bukannya susah sangat, tapi sangat interesting cara karakter saya develop dalam filem ni. So memang sangat exciting and tak sabar untuk anda semua melihat Temuan Takdir. Pertama sekali saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih. Anda perlu menyaksikan Temuan Takdir filem ini kerana ia merupakan satu filem yang sangat-sangat penting untuk setiap orang di Malaysia pada pendapat saya, kerana ia mempunyai message yang sangat dalam dan setiap orang patut pergi menyaksikannya dengan hati yang terbuka dan cuba dapatkan message yang ada di dalam filem Temuan Takdir ini. Okey, pertama sekali filem ni sebuah filem lokal Malaysia, so kenalah semua orang pergi tengok, kena support kita. And seperti mana yang Azura cakap ni, filem tentang kerakyatan, perpaduan bersama, and kenalah tengok untuk anda tahu macam mana agenda-agenda kita develop akhirnya dalam filem ni. Okey, thank you all.